Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma 'allimna, Allahumma 'allimna, Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan shadiqa. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Wa min aini la tadma' min khasyatika wa min da'matin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk datang pada waktu duha yang mulia ini, berkumpul untuk kita bersama-sama berkuliah, bersama-sama kita menceritakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kuliah agama yang mana untuk menyebut nama Allah pun tuan-tuan puan-puan sekalian perlu taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyebut nama Allah pun perlu taufik dan hidayah daripada Allah, barulah seseorang itu boleh menyebut nama Allah. Walaupun dia pandai berkata-kata, walaupun dia pandai berpidato, walaupun dia penceramah, dia profesor, dia pensyarah dan sebagainya, belum tentu lagi dia boleh sebut perkataan Allah. Untuk sebut perkataan Allah perlu dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi untuk kita keluar daripada rumah, tinggalkan rumah kita, tinggalkan pekerjaan kita waktu sekarang ni, bergerak datang ke masjid untuk duduk dengan kuliah. Sebahagian akak-akak sakit lutut, tak boleh duduk bawah, duduk atas kerusi. Semua itu adalah pengorbanan. Semua itu adalah pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menuntut ilmu. Ini semua adalah tanda-tanda bahawa Allah Taala sayang pada kita dan Allah Taala beri taufik hidayah kepada kita untuk datang ke majlis ilmu. Ada orang yang lebih sihat daripada kita. Ada orang yang lebih mewah keretanya daripada kita. Ada orang yang lebih ada masa daripada kita. Tetapi tak dapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu. Tak kiralah di sini ataupun di mana. Bahkan dia sedang sibuk dengan mungkin wal-iyazubillah perkara-perkara yang melalaikan. Kalau sibuk dengan perkara manfaat masih okey lagi, bekerja dan sebagainya. Tetapi dia sehat, dia mewah dan sebagainya, tetapi dalam kelalaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala sentiasa memilih kita untuk kebaikan demi kebaikan, dan kita mati pun dalam kebaikan, dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, puan-puan, hamba Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sentuh satu tajuk yang ringan. Sebab saya kuliah ganti ni, kalau kita kuliah mingguan ke bulanan ke, kita boleh ambil satu tajuk yang kita boleh sambung. Kalau tak habis kita boleh sambung kuliah akan datang. Saya menggantikan ustaz yang tidak hadir pada pagi ini, jadi saya ambil satu tajuk yang ringan untuk kita sama-sama insya-Allah pelajari, muzakarahkan, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan insya-Allah. Jadi tajuk ni sangat rapat, sangat dekat di hati kita sebenarnya insya-Allah, iaitu bagaimana kita nak mengusahakan
doa kita jadi doa yang mustajab. Doa mustajab. Doa memang semua orang doa, alhamdulillah daripada kecil mungkin kita dah berdoa. Tetapi bagaimana nak jadikan kita punya doa tu dia mustajab. Mustajab ni maksudnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan pada Allah, Allah selesaikan, Allah terima doa-doa kita. Baik, sebelum saya masuk bagaimana doa kita boleh jadi doa yang mustajab dengan menjaga adab-adab dalam berdoa dan juga perkara-perkara yang lain, ada asas yang perlu kita tahu, mukaddimah yang perlu kita tahu tentang doa ni, tentang doa. Yang pertama sekali ialah kita ni memang apabila kita doa, kita nak doa kita cepat diterima oleh Allah. Kita nak cepat, tapi Allah bukan nak cepat, Allah nak beri tepat. Mungkin lambat sikit, mungkin tertangguh, mungkin sebagainya, tapi tepat. Allah Ta'ala akan beri kita bukan ikut cepat, tetapi ikut tepat. Tepat pada masanya, tepat pada waktunya, tepat pada keperluan kita, tepat untuk kebaikan kita. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, anak aku ni belum ada kerja, ya Allah, tolonglah buka pintu rezeki untuk dia, beri dia kerja yang baik. Dah setahun doa, macam Allah tak terima. 2 tahun doa, macam Allah tak terima. Tahun ketiga baru dapat. Rupanya dapat tu walaupun nampaknya macam lambat, tetapi tepat pada masanya. Waktu itulah memang betul-betul dia akan dapat pekerjaan yang baik, yang berkat. Waktu tu mungkin dia dah mula matang. Kalau 3 tahun lepas dia diterima kerja, waktu tu mungkin dia mewah. Waktu tu umur dia muda lagi, belum matang, mungkin dia akan enjoy. Dia akan habiskan duit dia ke sana ke sini di tempat tak berfaedah, enjoy dan sebagainya. Tetapi selepas 3 tahun lepas tu dia dah mula matang, dia dah mula berakal, tahu macam mana nak guna duit yang baik untuk keluarga, anak dan sebagainya. Itu contoh Allah Ta'ala beri pada waktu yang tepat. Walaupun kita nak cepat, tetapi Allah tahu yang terbaik. Sebab tu kadang-kadang kita berdoa, berdoa dan berdoa, nampak macam belum diterima doa kita, tetapi sebenarnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada hamba-hamba dia memang akan terima doa kita. Itu kita kena ingat, Allah pasti akan terima doa kita. Orang kafir pun kalau berdoa pada Allah, orang kafir ni disembah Tuhan lain, tetapi dalam keadaan kafir dia, dia berdoa pada Allah ketika dia dizalimi, itu pun Allah akan terima doa dia. Apatah lagi kita yang sujud pada Allah, kita yang bangun malam berdoa pada Allah, mungkin berdoa menangis-nangis, pasti dan pasti Allah yang Maha Mulia akan lebih terima doa kita. Ibaratnya contoh, ini bukan sebagai contoh untuk Allah, ini contoh kehidupan kita sendiri. Kita ada anak nakal, ada anak yang memang kita sayang betul sebab dia baik dan sebagainya. Anak yang nakal, yang tak dengar cakap kita pun kadang-kadang minta dengan kita, kita beri juga. Nak duit ke, nak top up ke, nak mainan ke, kita beri. Apatah lagi anak-anak kita yang kita sayang, kita suka, lagilah mudah kita beri. Contohnya begitu. Ya Allah Ta'ala ni dia memperkenalkan diri dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi dia memang pemurah dengan hamba-hamba dia. Orang kafir minta pun dia beri, orang Islam minta pun dia beri. Tetapi untuk agama, Allah Ta'ala akan pilih orang-orang yang terpilih saja untuk diberi pada hidayat dia. Baik, ini yang pertama. Kita kena faham bahawa doa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri pada kita lambat cepat itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dalam menerima doa hamba-hamba dia, kadang-kadang Allah Ta'ala beri apa yang kita minta. Contoh, ya Allah, bukakanlah pintu hati
pengetua sekolah tersebut untuk terima anak aku belajar di situ. Bukakanlah hati orang yang temuduga anak aku untuk bekerja ni supaya dia diterima kerja di situ. Allah memberi. Allah beri apa yang kita minta. Tapi kadang-kadang Allah tak beri apa yang kita minta, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lain. Allah beri juga. Kita minta kerja kat Muar, jadi cikgu kat sekolah di Muar ni. Allah beri jadi cikgu juga, tapi kena hantar kat jauh sikit, Sabah ke Kelantan ke Pahang ke contohnya. Allah beri juga, tapi Allah beri yang lain. Ada hikmah, pasti dan pasti ada hikmah. Yang kadang-kadang kita tak nampak apa pun hikmah tu, lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, baru nampak hikmah dia apa. Mungkin bila pergi tempat yang jauh tu, lebih ramai kenalan, ada peluang bisnes, ada peluang untuk meningkatkan ilmu agama, ada peluang macam-macam. Contoh, Allah Ta'ala beri pasti yang lebih baik, walaupun pada mata pandangan kita macam tak kena dengan hajat kita. Sebab Allah beri mesti yang lebih baik. Itu pasti dan pasti kita kena yakin. Dan sekiranya Allah Ta'ala tak beri yang tepat, tak beri yang apa yang kita minta tu, dan juga tak beri gantian, Allah Ta'ala akan simpan untuk gantikan. Tadi ganti tempat kerja contohnya, minta kerja kat Muar dapat tempat lain, beri juga tapi tempat lain. Ada satu lagi, Allah Ta'ala tak beri, tapi Allah tukarkan dengan menolak musibah. Contohnya musibah tu sepatutnya datang, aksiden contohnya, tapi oleh kerana Allah Ta'ala tak terima doa kita tu tadi, Allah Ta'ala gantikan dengan, Allah Ta'ala tolak apa yang sepatutnya menimpa musibah pada kita, Allah jauhkan daripada kita. Gantian, Allah Ta'ala gantikan dengan musibah, Allah jauhkan. Rupanya musibah, dijauhkan musibah itu lebih penting daripada kalau Allah Ta'ala terima doa kita. Contoh katakanlah aksiden tadi. Kalau aksiden tu terjadi, mungkin kita sampai lumpuh, menyusahkan suami kita nak jaga kita, menyusahkan isteri kita nak jaga kita, menyusahkan anak-anak nak jaga kita, belanja besar lagi dan sebagainya. Nak dibandingkan kalau terima kerja tadi mungkin gaji 3,000, nak uruskan yang aksiden ni mungkin sampai ratus-ratus ribu. Allah tak terima yang kita minta gaji 3,000 tadi sebagai contoh, Allah gantikan, Allah jauhkan kita dari musibah yang akan keluarkan duit kita beratus-ratus ribu. Yang penting, Allah Ta'ala pasti akan beri juga. Dan yang keempat, sekiranya Allah tak beri tadi dan juga tak ganti dan juga Allah Ta'ala tak tolak musibah, Allah Ta'ala akan simpan untuk hari kiamat nanti kita akan dapat. Kita akan dapat dia punya doa tu. Kita tak apa-apa kat dunia ni, minta macam-macam tak dapat, Allah akan beri ke akhirat nanti. Dan dalam hadis tersebut menceritakan bahawa ketika dia melihat apa yang Allah Ta'ala beri dekat akhirat tu, sampai tahap orang ni cakap apa, alangkah baiknya Allah tak terima semua doa aku waktu kat dunia, Allah beri ke akhirat ni. Sebab apa yang dapat di akhirat lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Tapi kita sebagai manusia, kadang-kadang kita nak juga doa kita diterima kat dunia ni. Jadi dia punya ringkasan dia apa, tuan-tuan puan-puan sekalian? Ringkasan dia, kita banyakkan aja doa. Dapat tak dapat, confirm dapat. Dapat tak dapat, confirm dapat. Antara empat perkara tadi, confirm akan dapat. Sama ada dapat betul-betul apa yang kita minta, ataupun Allah ganti yang lain, ataupun Allah tebus dengan yang lain, ataupun Allah simpan ke akhirat, confirm dapat. Jadi banyakkan doa, banyakkan minta dengan Allah.
Banyak kan minta dengan Allah. Lepas setiap kali solat minta dengan Allah. Pada setiap petang minta dengan Allah, khususnya petang Jumaat. Dan juga pada setiap tahajud minta dengan Allah. Kejap eh, saya nak handphone bunyi alam. Jadi kita banyakkan permintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ni tuan-tuan muslimin, dia adalah senjata. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Bila sebut senjata ni, ialah perkara yang sangat penting. Sama ada untuk dalam berlawan ataupun mempertahankan diri ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu kita memerlukan kepada senjata. Khususnya sekiranya kita dalam masalah-masalah tertentu. Kita ni banyak masalah. Banyak masalah, bukannya kita yang dah berumur ni sahaja ada masalah. Budak-budak pun ada masalah. Saya ada seorang pelajar. Madrasah, saya ada madrasah di Kesang Laut. Madrasah Tafiz. Ada lelaki, pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Ingatkan kita yang dah berkeluarga, kita dah bekerja, kita dah berumur ni, ada masalah. Budak-budak pun ada masalah masing-masing. Ada seorang pelajar baru masuk tahun ni, muka monyok aja. Muka tak pernah muka ceria. Muka tak pernah nampak happy. Sampai saya cuba mendekati dia, saya minta ustaz-ustaz cuba mendekati dia, tanya, rupanya ada masalah keluarga. Masalah keluarga. Masalah keluarga tu macam biasa kita dengar. Ini masalah macam pelik sikit. Mak dah meninggal, tak tahu kubur kat mana. Sebab waktu COVID dulu meninggal, tak boleh ziarah, tak boleh apa, dia tempat lain, mak dia tempat lain. Meninggal tak tahu kubur kat mana, dia punya sedih dia, dia punya tension dia. Dah 2 tahun dah meninggal, tak tahu kubur kat mana. Sedih. Ada juga masalah. Kebetulan baru ni ada seorang bekas pelajar, bekas pelajar madrasah saya, dia dah lama dah berhenti, dia dah bekerja dan sebagainya, datang ziarah saya. Pun hampir ada masalah sama juga dengan pelajar baru ni. Saya panggil dia, panggil pelajar baru ni, ambil sikit semangat daripada bekas pelajar An-Nur ni. Dia pun ada masalah lebih kurang sama dengan awak, ada masalah mak dan sebagainya ni. Ambil semangat sikit. Dia pun nasihatkan, bersabar dan sebagainya, minta dengan Allah, nanti Allah Ta'ala beri petunjuk. Dia cerita sebelum ni dia pun macam tu, akhirnya Allah Ta'ala beri mimpi, beri petunjuk macam mana nak jumpa mak dia, macam mana nak jumpa itu dan ini. Jadi doa ni penting. Dan semua kita ada masalah, semua kita ada hajat. Itu baru cerita budak-budak, budak remaja punya masalah. Makin meningkat umur, makin banyak masalah. Dan juga makin banyak hajat-hajat diperlukan. Sama ada kewangan, kesihatan. Dulu waktu muda, saya buat bekerja. Tak ada masa nak pergi umrah, tak ada masa nak pergi masjid. Tak ada masa nak datang majlis-majlis ilmu. Bila dah pencen, ada masa. Tapi kesihatan pula tak ada. Semua kita ada masalah-masalah tertentu. Dia macam mana kita nak minta Allah Ta'ala selesaikan masalah-masalah kita? Ialah dengan doa. Dengan doa. Antara cara untuk kita selesaikan masalah adalah dengan doa. Ringkasannya, duit, D-U-I-T. Selesaikan masalah dengan duit. Duit bukan wang ringgit. Tapi D-U-I-T itu. D, doa. Selesaikan dengan duit, di doa. Lepas tu, you, usaha. Kita kena usaha, doa untuk kesihatan. Kenalah usaha. Macam mana nak carikan kesihatan? I, ilmu. Ilmu yang betul.
Contohnya nak bisnes, doa dulu. Usaha, ilmu bisnes yang betul. Begitulah yang lain-lain pun begitu. Doa, usaha, ilmu. Yang keempat, T, tawakal. Kita dah buat semua tu, kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah pada Allah. Itu maksud tawakal. Tawakal ni maksud dia kita usaha kemudian kita serah pada Allah. Bukan maksud tawakal tu kita goyang kaki, ah tawakal aja. Buat apa nak kerja-kerja, tawakal ajalah. Buat apa nak makan-makan ubat, tawakal ajalah. Tu dipanggil tawakul. Dalam bahasa Arab ada tawakal, iaitu hamzah ataf kaf tu. Tawakkal, tawakkalu, tawakkulan. Tawakkul ataupun tawakkal. Bahasa Melayu sebut tawakkal lah. Bahasa Arab dia ada, dia punya wazan dia, dia punya cara, grammar dia. Tawakkul, tawakkal. Bahasa, dan kemudian satu lagi tawakkul. Tawakkala, ya tawakkalu. Tawakkul, waw tu panjang. Atas kaf tak ada sabdu. Ha, itu maksudnya berangan-angan kosong. Berangan kosong. Ah, ha, nanti Allah tolong aku. Tak payah doa, tak payah apa, Allah nak beri, berilah. Ha, itu salah. Dia kena tawakkul, bertawakkal. Dan itulah akidah. Itulah keyakinan yang betul pada Allah. Kita usaha tetapi kita tak yakin pada asbab. Kita mengambil asbab tetapi tidak yakin pada asbab. Allah Ta'ala jadikan asbab tu sebagai ujian iman kita. Sakit, kena makan ubat. Tapi jangan yakin ubat yang menyembuhkan. Yakin tetap Allah yang sembuhkan. Kereta habis minyak, isi minyak. Pilihlah nak minyak aku nak 95 ke nak 97. Duit lebih sikit, masukkanlah RON 97. Sekali isi habis RM200. Ha, sekarang punya harga. Kurang duit sikit, isilah 95. Satu tangki mungkin separuh daripada harga 200 tadi. Dah isi minyak, baru tawakal. Dan yakin bukannya minyak yang menjalankan kereta, Allah yang menjalankan kereta. Sebab banyak aja kereta ada minyak tapi tak boleh jalan. Ha, ini antara keyakinan yang kita kena bina. Selain daripada doa, usaha, ilmu yang betul, tawakal serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas asas ini kukuh, barulah dalam doa kita tu kita akan rasa keyakinan pada Allah Ta'ala, keyakinan pada penerimaan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara asasnya, tuan-tuan perempuan sekalian, secara umumnya, macam mana kita nak doa kita ni mustajab? Ini secara umum dulu saya cerita. Kalau tak sempat kita habis belajar ni pun, setidak-tidaknya ilmu basic ni kita dah dapat. Yang pertama sekali, kita jauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram, khususnya makanan yang haram. Orang yang tak makan makanan yang haram, doa dia memang tak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Direct. Doa dia boleh mengetuk pintu-pintu khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sekali ketuk, mungkin dua kali ketuk, mungkin tiga kali ketuk, pintu khazanah Allah Ta'ala akan terbuka. Contohnya macam Abu Hurairah radhiyallahu an, waktu tu kemarau di Madinah. Dia pergi ke kebun dia, dia solat dua rakaat minta Allah hujan. Lepas dia solat dua rakaat, dia tengok langit, tengok atas, awan tak mendung, tak ada tanda-tanda nak hujan. Dia solat lagi kerana dia yakin dengan solat boleh selesaikan masalah. Dia angkat lagi tangan, tengok tak mendung lagi. Kali ketiga beri salam aja, hujan turun. Turun kat mana? Turun kat kebun dia aja. Kalau kebun dia tu ada 3 ekar contohnya, di situ je lah turun hujan. Hebat tak hebatnya? Jadi antara cara untuk kita doa mustajab ialah jauhi daripada makanan-makanan yang haram. Dan jauhkan diri kita daripada perkara-perkara haram. Habis tu ustaz, saya memang
Yalah zaman-zaman jahiliah saya dulu ada, saya ada terima rasuah, saya ada makan minum benda-benda haram. Macam mana? Hari itu ustaz, saya ada buat dosa-dosa besar, macam mana doa saya tak mustajab ke? Boleh mustajab dengan kita delete dosa-dosa tu. Delete dulu dengan cara bertaubat. Kita taubat. Kalau kita tahu kita ni ada buat benda yang haram, kita taubat dulu. Lepas taubat, insya-Allah hijab-hijab yang sebelum ni mungkin ada 1000 lapis hijab antara kita dengan Allah, dah kurang mungkin jadi 500 hijab. Nanti taubat lagi sungguh-sungguh, mungkin tinggal 100 hijab. Hijab ni maksudnya macam roadblock lah, sekatan-sekatan doa kita diterima oleh Allah. Taubat lagi, istighfar lagi, tersingkap lagi hijab-hijab, sampailah satu tahap doa kita terus direct Allah Ta'ala akan beri. Kita ada, mungkin kita semua ada pengalaman masing-masing doa mustajab, tiba-tiba tu dapat, doa macam-macam tak dapat dan sebagainya. Saya sendiri, saya ada madrasah di Kesang Laut. Kita pun madrasah ni kadang-kadang ada keperluan-keperluan kita, ada keperluan-keperluan yang kita perlu. Kadang-kadang ni untuk untuk rolling bulanan, kadang-kadang cukup. Tiba-tiba bil api air dah naik, tarif-tarif dah naik, barang-barang mentah dah naik, harga ayam naik, sayur naik, telur naik, nak naikkan yuran dah susah. Mak ayah memang susah dah nak, kalau kita naikkan yuran macam mana ni. Sebelum ni yuran cukup-cukup je untuk semua, sekarang ni belanja dah makin besar. Cubalah apa yang kita boleh cuba. Kita tak ada minta-minta derma secara umum, hantar tabung-tabung tak ada. Siapa-siapa kita tengok yang kita boleh elan-elan, kita elan. Apa-apa yang boleh kita kurangkan beban, kita kurangkan beban. Contohnya baru ni saya ada hantar pada Haji Musa, pada Haji Latif. Bukannya selalu hantar, tanyalah dia, mungkin setahun sekali kot saya ada hantar. Kan, apa-apa keperluan saya hantar. Setahun mungkin sekali. Taklah setiap kali, setiap pagi nak hantar aje. Ada-ada alhamdulillah, tak ada tak ada. Ada yang kadang-kadang dapat cepat, ada yang kadang-kadang dapat lambat. Pernah kita ada pengalaman, ni nak cerita doa ni tadi. Kita ada pengalaman, ada satu tanah ni, sebelah tanah madrasah, nak dijual 1 ekar 200 ribu. Tanah Kesang dah sampai harga dia 1 ekar 200 ribu. Kampung, tapi 1 ekar 200 ribu. Sekarang ni lagi mahal. Ada seorang datuk ni, dah meninggal lah datuk. Jadi ada dia punya wakil dia datang, ustaz belilah. Saya kata tak apalah, madrasah belum perlu lagi. Madrasah ada tanah lain yang belum diusahakan. Esok dia datang lagi, saya rasa macam ini utusan Allah kot. Maksudnya macam tu lah. Ni mungkin ada ada pesanan daripada Allah Ta'ala supaya usahakan supaya beli tanah ni. Sebab saya dah kata tak nak pun, dia cari juga saya. Ustaz belilah tanah ni. Orang tu orang baik. Memang bukanlah satu orang yang nak paksa-paksa tak. Tapi cara dia datang tu kita dapat rasa ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak sampaikan message melalui dia. Adalah satu pagi tu kita doa lah sikit apa patut. Ya Allah kalau baik, mudahkanlah. Itu je. Tak minta apa-apa. Ya Allah kalau baik, mudahkan. Jadi pada lebih kurang pukul 9 pagi saya masuk pejabat kat madrasah, saya hantarlah WhatsApp dalam grup ibu bapa. Ni ada tanah ni nak jual 200,000. Pelajar waktu tu ada 250 orang. Jadi saya kata kalau 250 pelajar, lebih kurang ada 200 keluarga lah senang cerita. Ada yang adik-beradik, ada yang orang susah dan sebagainya. Anggaplah 200 keluarga. Kalau kita sama-sama tanggung beban ni, ambil tanggungjawab, satu keluarga ambil 1,000 je. 200 keluarga dah 200,000. Macam mana, siapa yang sedia? Saya tanya macam tu, siapa sedia tolong beri nama. Satu keluarga ambil pertanggungjawab 1,000 je. Tak kira duit sendiri ke, duit dia collection daripada pejabat dia ke, daripada adik-beradik ke, daripada kawan-kawan ke, ambil tanggungjawab 1,000. Boleh tak? Oh, ada orang tulis, okey ustaz saya sedia ambil 2,000. Okey ustaz saya sedia ambil tanggungjawab 1,000.
Okay, saya tengok macam tu, saya happy sikit lah. Saya pun tinggalkanlah handphone saya. Saya masuk kelas waktu saya, waktu tu saya ada kelas belajar, saya mengajar kitab. Tiba-tiba ada seorang bapa pelajar datang. Satu orang bapa pelajar datang. Dia kata, "Ustaz, ustaz tak tengok WhatsApp saya kan?" Saya kata, "Tak tengok. Cuba ustaz tengok dulu." Rupanya dia tulis, "Ustaz, stopkan kutipan tersebut." Saya rasa bersalah ke? "Eh, kenapa ni? Salah segi undang-undang ke? Salah apa ke?" Saya kata, "Kenapa kan?" Dia kata, "Tulis dulu ustaz, stopkan kutipan." Saya kata, "Okey, setakat ni kutipan kita stopkan dulu." Lepas tu dia pergi kat kereta dia, dia bawa plastik sampah. Plastik sampah warna hitam tu. "Nah ustaz, RM200,000. Cash dalam tempoh setengah jam. Setengah jam selepas iklan, RM200,000. Nah. Beli tanah." Saya kata, "Eh, bukan nak bayar sekarang, ada proses dia. Nak simpan mana duit ni?" Dia kata, "Tak apa ustaz, saya dah niat. Ni sebenarnya kebanyakannya duit isteri saya. Kami dah keluarkan duit ni bulan lepas. Nak beli satu rumah kedai dekat Muar ni. Dia orang Muar je. Tapi dah pindah Pahang. Kami dah keluarkan duit ni bulan lepas lagi. Tapi macam tak jadi. Kami terpaksa nak pindah ke Pahang. Isteri saya kata, ni Ustaz Fendi dah keluar iklan ni. Duit ni kita beri je lah pada dia." Macam tu je. Nak cerita senang macam tu je. "Dah ustaz, saya kalau bawa balik nanti duit ni takut nanti tarik niat saya." Simpan. Allah selesaikan. Setengah jam. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak selesai. Ha, tanah yang sama, alhamdulillah, dah beli lepas tu. Dan tempoh seminggu selesai. Urusan tukar nama-nama marasah. Kita pun nak buatlah bangunan atas tu. Buat bangunan. Kontraktor kata, "Tak apa ustaz. Apa yang ada jalan dulu. Saya siapkan bangunan. Apa-apa yang tertunggak nanti bayar pelan-pelan." Buatlah lebih kurang, alhamdulillah, selesai semua 1.7 juta punya bangunan. Tapi kumpul dapat lebih kurang 1 juta je. Lagi 700,000 tak selesai. Kita pun buatlah kutipan pelahan-pelahan, dah 2 tahun dah bangunan siap. Alhamdulillah pelan-pelan dapatlah selesai 500,000 lagi. Ada 200,000 lagi tak selesai. Ha, tanah yang tadi tu nak ceritanya, Allah Taala nak beri cepat, dapatlah cepat, setengah jam dah selesai. Bangunan yang dah siap 2 tahun tak selesai dibayar. Ada 200,000 lagi. Bila masalah Taala nak selesaikan, tak tahulah. Kita ada usaha juga sikit-sikit. Ha, kalau tuan-tuan perempuan ada juga nak beri-beri, boleh hubung dengan Ustaz Latif ataupun minta Ustaz Haji Latif nombor saya, nanti boleh berhubungan. Tak jauh, Kesang Laut, dekat saja dengan tuan-tuan perempuan. Ha, mungkin boleh ringan-ringankan sikit apa-apa yang ada tu, insya-Allah. Baik. Ha, kita masuk ke adab-adab untuk kita dapat doa yang mustajab. Okey. Antara yang tadi asas tu dah ambil, yang pertama tadi jauhi daripada perkara yang haram. Okey, yang kedua. Ha, yang kedua sebelum masuk adab ni, asas ni, asas dua perkara ni asas. Pertama tadi jauhi perkara yang haram, yang kedua kita doa selepas kita buat ketaatan. Kita doa tu selepas kita buat ketaatan. Maksudnya contohnya kita lepas sembahyang. Sembahyang tu kan ketaatan pada Allah. Ha, kita minta lepas solat. Lepas tahajud. Lepas solat fardu, lepas kita bersedekah, lepas kita keluar zakat, waktu kita buat haji, selepas kita khidmat mak ayah kita, kita mandikan mak ayah kita contohnya, lepas tu doa. Bahkan lepas kita masak untuk suami, untuk anak, itu pun ketaatan. Ibu-ibu yang setiap pagi masak sarapan, masya Allah. Lepas tu tengah hari masak lagi, makan tengah hari. Ada yang jenis makan malam pun masak lain, kan? Nak lain suami. Kan? Setengah-setengah suami dia tak kisah makan lauk tengah hari. Setengah suami dia nak malam lauk lain. Layanlah juga. 3 kali masak. Ketaatan tu nama dia. Lepas habis doa, lepas habis masak, doa. Minta dengan Allah. Apa-apa sahaja. "Ya Allah, suami aku ni belum solat lagi, ya Allah. Belum jaga solat fardu 5 waktu di masjid. Bukakanlah hati dia solat di masjid, ya Allah." Contoh. Ramai yang akak-akak, ibu-ibu, kaki majlis ilmu. Suami dia tak... suami dia tak suka. Ada ramai. Suami dia lepak kedai kopi. Pergi sana sini. Isteri dia, masya Allah, majlis ilmu. Masya Allah, datang solat. Masya Allah, online punya majlis ilmu dan sebagainya. Jadi, doakan untuk suami. Bagusnya malam-malam tahajud tu, suami tengah berdengkur, kangkung-kangkung tu, doa kuat sikit. "Ya Allah, pilihlah suami aku datang pergi masjid. Ya Allah, kasih dia dengar sikit. Amin, kuat-kuat sikit." Supaya dia tahu kita ni ada fikir untuk dia.
Baik, itu dua asas, dua asas utama doa kita mustajab. Yang pertama tadi apa dia? Kita tak makan benda-benda haram, tak buat benda-benda haram. Kalau ada terbuat sebelum ni, taubat dulu. Yang kedua ialah kita doa selepas kita buat ketaatan. Dan ketaatan yang paling besar ialah kita buat apa yang Nabi buat. Contohnya yang Nabi-Nabi buat apa dia? Yang Nabi disiksa oleh kaum dia sebab apa? Sebab dakwah. Katakanlah kita jumpa kawan-kawan kita, ibu-ibu akak-akak ni, jumpa kawan-kawan yang tak semayang contohnya, tak tutup aurat, saja kita ziarah dia, bawa hadiah sikit, tunjukkan akhlak yang baik dengan niat supaya dia terkesan dengan keagamaan yang kita ada sikit-sikit ni, pergi dengan niat untuk dakwah dia, walaupun tak cerita pasal Islam, tapi kita tunjuk akhlak silaturahim. Dakwah ni satu kerja yang besar, kerja Nabi-Nabi. Nabi-Nabi diseksa sebab dakwah. Nabi-Nabi tidak diseksa sebab ibadat dia. Jadi kita buat kerja Nabi ni. Kita jumpa kawan-kawan kita, kawan sekolah dulu ke, yang kita tengok masih tak tutup aurat, dalam TikTok dia berjoget-joget dan sebagainya, contohlah ni, dengan niat dakwah dia. Lepas buat dakwah dia tu, kita doa, kita angkat tangan, ataupun tak angkat tangan pun kita doa dengan Allah, ya Allah, terimalah usaha aku ni, beri hidayat pada dia. Dan doa-doa yang lain, rezeki kita, kesihatan kita, itu doa yang mustajab. Doa orang yang berdoa selepas dia buat dakwah, doa itu mustajab seperti mana doa Nabi-Nabi Bani Israel, sampai tahap macam tu. Doa selepas berdakwah mustajab dia seperti mana mustajabnya doa Bani Israel. Sebab Allah Ta'ala sangat suka dengan dakwah. Sebab tu dalam Quran, tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam Quran ada 6236 ayat cerita tentang ibadat, detail cerita tentang ibadat ni, tentang Nabi-Nabi terdahulu, detail tentang ibadat tak ada. Macam mana solat Nabi Ibrahim, tak ada. Macam mana solatnya Nabi Adam, tak ada. Macam mana solatnya Nabi Nuh, tak ada. Ibadat-ibadat tak ada cerita detail. Tapi dakwah detail. Nabi Nuh dakwah macam mana, tempoh berapa lama, apa kaum dia buat dengan dia, Nabi Musa punya dakwah macam mana, Nabi Ibrahim, detail. Bahkan dia punya detail itu kadang-kadang macam tak perlu pun tak apa. Contoh, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Nuh AS, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لَهُ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Dalam dakwah Nabi Nuh tu, dia beritahu pada Allah, ya Allah, setiap kali aku berdakwah untuk mereka ni dapat pengampunan kau dan sebagainya, mereka tutup telinga-telinga mereka. Apa perlu kita tahu tu sebenarnya? Untuk kita apa syariatnya yang nak tahu mereka ni tutup telinga? Tapi Allah Ta'ala cerita juga detail dakwah Nabi Nuh macam mana, kaum dia buat macam mana. Al-Quran tu semua penting, tapi segi logikanya macam tak perlu, macam tak penting. Tapi penting. Sebab apa? Allah Ta'ala nak cerita bagaimana tindak balas kaum yang didakwah, supaya kita boleh mengambil semangat daripada cerita-cerita macam tu. Nak ceritanya tadi, kerja Nabi-Nabi dengan dakwah tu, lepas tu kita pun buat benda yang sama, lepas tu kita berdoa, maka insya-Allah doa kita mustajab dia lain macam. Berbanding dengan kita tak buat apa-apa, tiba-tiba kita doa, ya Allah aku nak tu, ya Allah aku nak ni, berbeza dengan doa yang kita lakukan, kita panjat kepada Allah, kita rafakkan kepada Allah selepas kita buat ketaatan, selepas kita jalankan kerja dakwah tadi. Baik, ni tu tadi asas dia. Yang lain-lain ni hanya dia punya tambahan-tambahan, tacap-tacap untuk memantapkan lagi doa kita supaya dia boleh direct dapat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa penghijaban, tanpa roblok-roblok yang akan menyekat doa-doa kita. Di antaranya ialah dengan mengangkat kedua tangan sampai tahap nampak kulit ketiaknya. Ha, bukan angkat macam ni. Ini macam malas-malas semua, ada yang angkat, letak tangan macam ni lah. Nak minta pun macam malas-malas je. Ha, terbawah dan sebagainya. Nabi SAW angkat doa macam ni.
Sebab tu hari ni sebenarnya saya sengaja pakai jubah ni. Saya biasa jubah, saya pakai jubah lain, jubah ada kola dan sebagainya. Ini sengaja saya pakai jubah ni, tengok ni, dia punya besar ni. Ini jubah Sudan dipanggil. Dan salah satu daripada sunnah Nabi SAW, antara pakaian Nabi, Nabi pun banyak jenis pakaian, antaranya ialah yang lengannya besar. Jadi bila lengan besar macam ni, barulah kalau angkat tangan macam ni, nampak ketiak ni. Kan? Nampak ketiak, ketiak Nabi SAW ni bersih, putih. Tak macam ketiak setengah orang yang tak jaga kebersihan, kan, berbulu, busuk dan sebagainya. Ketiak Nabi SAW cantik. Nak ceritanya di sini, bagaimana bersungguh-sungguhnya meminta doa sampai angkat tangan. Nabi SAW kadang-kadang angkat melebihi daripada kepala dia. Kadang-kadang sampai setaraf dengan bahu. Sampai tahap macam ni. Kalau perempuan mungkinlah boleh bersopan sikit. Tapi lelaki, nak cerita lelaki, sampai nampak kulit ketiak tu. Di antara hikmah dianjurkannya mengangkat kedua tangan saat berdoa, iaitu untuk mengagungkan Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, nak tunjukkan kesungguhan. Ibaratnya ibu-ibu sekalian, kita bawa anak kita, bawa cucu kita, kan, pergi kedai, pergi supermarket dan sebagainya. Kalau lalu kat tempat mainan, toys ni, ya Allah, kan, ada je, ataupun coklat, kan, nak, nak. Begitu kata, jangan, nanti rosak gigi. Kalau dia minta coklat, minta es krim, kan, gigi dah hitam tu, minta lagi coklat, kita pun tak beri. Tapi bila dia minta sungguh-sungguh, nangis-nangis, pegang baju kita ni, mak nak, 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 kita pun malu dengan orang keliling, eh, beli juga. Padahal kita dah, dah tahu dah gigi dia dah rosak, kita pun tahu tak bagus coklat ni. Tapi sebab minta tu dah sungguh-sungguh, eh, beri juga pada dia. Mainan pun sama. Kita kata, wah, bersepah dah mainan kat bilik kau tu, nak beli apa lagi? Eh, dia minta sungguh-sungguh, tak beri yang besar, yang mahal, kita beri juga yang kecil. Ibadat ni macam tu. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ulama' kata apa? Minta seperti mana anak kecil minta daripada ibu dia. Itu cara kita minta doa dengan Allah. Minta seperti mana anak kecil minta barang daripada ibu dia. Jangan ya Rabbana atina fid dunya, kita angkat tangan, angkat tangan pun main-main, doa pun kita pun baca, entah baca apa kita tak tahu, maksud pun tak tahu, sebutan pun kita tak sebut betul-betul. Ini macam memperolok-olokkan Allah. Kita minta dengan Allah tapi main-main, minta sungguh-sungguh, walaupun satu perkara tapi sungguh-sungguh. Saya nak doa apa Ustaz? Doa ni banyak, banyak sangat doa. Tapi kalau dah tak tahu nak doa apa, dah tak tahu sangat nak doa apa ni, ni satu doa ni jangan terlepas. Memang kena sentiasa doa ni. Doa ni insyaAllah semua ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan hafal doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa ibu segala doa. Kalau kita tak tahu ni nak doa apa pun tak tahu, bahasa Melayu pun tak tahu nak doa apa, bahasa Arab tak tahu nak doa apa, bahasa Jawa tak tahu nak doa apa, doa ni ingat baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksud dia apa? Doa yang simple macam ni pun kadang-kadang ada yang tak tahu makna. Doa daripada kecil kita dah dengar dah, tak tahu makna pun ada. Sayang, rugi kalau orang tak menuntut ilmu. Tuan-tuan perempuan datang majlis ilmu ni, insyaAllah lah tahu maksud dia. Rabbana, ya Allah, wahai Tuhanku, atina, kurniakanlah kepada aku, fid dunia, dalam dunia ini, hasanatan, kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di hari akhirat nanti kebaikan demi kebaikan, hasanah, kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Bayangkan kita minta kebaikan, kebaikan yang umum, rabbana atina fid dunya hasanatan. Dia ada kaedah situ dalam bahasa Arab, dia bukan al-hasanah, tak ada alif lam, dia panggil nakirah, ada tanwin. Di kaedah bahasa Arab ni dia unik sikit. Kenapa tak ada alif lam, kenapa guna tanwin? Sebab di situ maksudnya semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan.
Kebaikan dalam tubuh badan, kebaikan dalam keluarga, kebaikan dalam rezeki, kebaikan dalam mendidik anak-anak, kebaikan dalam hubungan jiran tetangga, kebaikan dengan keluarga, semua kebaikan ada dalam hasanatan tu. Tu kalau kita belajar, kita tahulah maksudnya. Itu doa tu bukan calang-calang punya doa. Itu minta segala kebaikan, apa sahaja. Kalau kita tak doa yang lain pun, sebenarnya dah cukup dah doa tu. Tetapi kita nak juga sebut yang lain-lain supaya lebih fokus, supaya lebih kita nampak apa yang kita doakan. Tetapi sekurang-kurangnya doa tu dia minta segala kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, ibu-ibu, akak-akak yang Allah SWT sekalian, dalam sebut Rabbana tu pun sebenarnya kita dah rasakan keagungan Allah. Dia doa ni, apa-apa perkataan yang itu semua hanya saya sebut tadi, hanya tambahan-tambahan aja, teknikal aja. Yang paling penting asas-asas ni, perasaan kita, hati kita bila sebut Rabbana tu sahaja. Apa maksud Rabb? Kalau kita setakat kita kata Rabb tu maksudnya Tuhan, kita tahu ke apa maksud Tuhan? Kita dapat rasa ke kehebatan apa di perkataan Tuhan tu? Tuhan tu bahasa Melayu, dia tak ada zub dia. Tapi kalau sebut Rabb ni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, Tuhan tu, yang kita sebut Tuhan tu, apa maksud Rabb? Rabb ni ialah perkataan untuk Allah, untuk Tuhan yang sebenar, yang mana Allah ini, dia adalah pencipta segala-galanya. Jadi kita seru sekarang ni, wahai Allah yang mencipta segala-galanya, mencipta tujuh petala langit, tujuh petala bumi, mencipta diri aku, mencipta binatang, mencipta haiwan, mencipta tumbuh-tumbuhan, dalam perkataan Rabb tu sahaja dia dah merangkumi Tuhan yang hebat. Dia adalah Khalik, dia pencipta segala-galanya. Dia adalah Malik, dia yang memiliki segala-galanya. Diri kita ni milik Allah, ada dalam perkataan Rabb. Kita sebut Rabb tu sahaja, kita dah rasa dah kita ni nak minta dengan siapa. Sampai tahap macam tu. Kita sebut Rabb tu sahaja, kita dah rasa kita ni minta dengan zat yang hebat, yang mencipta segala-galanya, yang memiliki segala-galanya, dan yang mentadbir segala-galanya. Sekarang tubuh badan kita ni, tuan-tuan, puan-puan, akak-akak dengar saya bercakap ni, siapa yang tengah mentadbir pendengaran kita? Ada orang ada telinga tapi tak boleh mendengar. Jadi bukan, yang mendengar ni bukan telinga, yang kasih mendengar ni adalah Allah. Akak-akak melihat saya sekarang ni, ada orang ada mata tapi tak boleh melihat. Siapa yang sedang mentadbir sistem mata boleh melihat sekarang ni? Allah. Sekarang ni dalam tubuh badan kita, jantung sedang berdegup menghantar darah-darah ke tempat-tempat yang memerlukan. Setiap tempat tu ada dia punya jumlah-jumlah tertentu yang memerlukan. Bila memerlukan, siapa yang atur ni? Doktor pun tak boleh atur. Doktor tak boleh nak buat. Kalau nak buat pun berapa orang kena datang betulkan jantung, masukkan itu, masukkan ini. Tapi sekarang ni yang berjalan, dah berapa tahun kita hidup, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ni, Allah yang sedang mentadbir kita. Hebat Allah ni. Ada 7 bilion manusia sekarang di atas muka bumi, lebih kurang. Itu baru manusia 7 bilion. Tak kira binatang lagi, semut lagi, kuman lagi. Semua itu dalam pentadbiran Allah. Hebatnya Allah. Kita sebut Rabb tu sebenarnya, kita dah rasakan keagungan zat Tuhan yang kita minta daripada dia. Itu asas juga dalam doa kita. Kita tahu kita minta dengan siapa. Jangan kita minta dengan makhluk, lebih kita rasa syok, lebih kita rasa agung, lebih kita rasa hebat daripada minta dengan Allah. Waktu minta tolong dengan ketua kampung contohnya, untuk minta bantuan tertentu, kita mintalah sign ketua kampung. Jumpa ketua kampung tu sebagai contohlah ni. Jumpa ketua kampung tu lebih kita rasa mengharap berbanding dengan mengharap kita ketika angkat tangan doa. Itu silap lah tu. Kita rasa meminta daripada makhluk tu lebih penting daripada minta dengan Allah. Silap. Kita kena belajar minta dengan Allah sampai tahap kita rasa tak minta dengan makhluk pun tak apa. Sampai tahap macam tu. Tapi kadang-kadang kita lemah, nak juga minta dengan makhluk. Okey, boleh. Tapi jangan yakin makhluk selesaikan.
dan janganlah minta dengan makhluk lebih daripada harapan kita minta dengan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan, puan-puan, akak-akak, ibu-ibu ada sifat macam ni, insya-Allah confirm Allah Ta'ala akan beri. Ud'uni astajib lakum. Allah kata apa? Minta dengan aku, confirm aku akan beri. Allah dah kata confirm, takkan kita nak ragu-ragu lagi. Jadi antaranya, yang lain-lain teknikal, yang lain-lain hanya teknikal. Asas dia yang kita, yang saya tekankan tadi itu. Baik, mengangkat kedua tangan ini hanya sebagai untuk menunjukkan kesungguhan kita. Dalil dia an Sa'ib bin Yazid an Abihi radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a fa rafa'a yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, hadis riwayat Abu Daud. Dan kemudian berdoa dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. Ha, ini adab-adab dalam berdoa. Kita ni berdoa boleh bila-bila sahaja. Boleh bila-bila. Minta dengan Allah boleh bila-bila, tapi untuk menunjukkan lagi kesungguhan kita, kita berdoa dalam keadaan bersuci. Ada wuduk, tidak ada hadas kecil, tidak ada hadas besar, iaitu dalam keadaan suci dan kita doa menghadap arah kiblat. Seterusnya berdoa dengan cara merendahkan diri kepada Allah dan berusaha untuk menangis dengan rasa rendah diri. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kita setiap hari 17 kali kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali sekurang-kurangnya kita baca dalam surah Fatihah. Kenapa 17 kali ustaz? Dalam solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, 17 rakaat lah. Dalam 17 rakaat tu kita baca surah Fatihah. Itu sekurang-kurangnya kita baca 17 kali. Mungkin lepas sembahyang pun kita baca, malam kita baca. Dalam Fatihah tu ada ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ayat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebenarnya menegaskan bahawa ya Allah, aku lemah, Engkau hebat. Aku perlu pada Engkau. Itu ringkasan cerita ni. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ialah nak merasakan aku lemah ya Allah, aku hamba Engkau. Dan Engkau adalah hebat ya Allah, sebab Engkau adalah Tuhan yang hebat. Aku perlu pada Engkau. Kita rasakan kita perlu pada Allah. Aku ni hamba Engkau ya Allah. Nak budu, kami memperhambakan diri pada Engkau, sebab kami lemah. Dan Engkau hebat, nasta'in, kami minta pertolongan daripada Engkau. Kita dapat rasakan benda-benda macam ni. Ini hati. Doa tu daripada hati. Kita rasa kehebatan Allah, kita rasa kekurangan diri kita. Baik, ini yang dikatakan dalam kitab ini, iaitu kita merendahkan diri. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, yang bermaksud berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang perlahan. Minta dengan Allah, berbisik dengan Allah. Itu dipanggil munajat. Doa satu hal, munajat satu hal. Doa ni kita minta, ya Allah aku nak ni, aku nak tu, ya Allah jauhkanlah aku daripada ni, daripada tu. Itu doa. Satu lagi, munajat. Munajat ni apa dia? Ha. Munajat ni tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, akak-akak sekalian, munajat ni ialah kita berbual dengan Allah. Ni lagi best. Kita macam berbual dengan suami kita, yang suami berbual dengan isteri, rasa syok yang tersendiri, rasa nikmat yang tersendiri dalam berbual tu, yang-yang, bang-bang, kan kita ada nikmat yang tersendiri. Berbual dengan anak-anak ada nikmat tersendiri. Kadang-kadang anak-anak call 2 jam, 3 jam. Boleh. Sebab kita ada rasa nikmat berbual dengan anak-anak kita. Ni kita berbual dengan Allah. Ha, berbual dengan Allah ni, kalau kita cinta Allah, kita nak bercakap aja dengan Allah. Kita nak minta aja dengan Allah. Kita nak munajat aja dengan Allah. Itu yang kadang-kadang, kalau bercakap dengan anak kita boleh sejam, 2 jam. Takkan bercakap dengan Allah tak boleh setengah jam. Ni 5 minit dah tak tahulah nak cakap apa. Cerita dengan Allah, ya Allah, aku lemah ya Allah. Ya Allah, aku lemah ya Allah, iman aku lemah ya Allah. Aku semayang aku pun tak ke mana ya Allah. Dulu aku banyak dosa ya Allah. Cerita, berbual dengan Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Ya Allah, suami aku dah tak sihat ya Allah. Sebelum ni dia boleh cari rezeki yang bagus untuk kami, sekarang dia dah tak sihat. Cerita dengan Allah. Bahasa Melayu tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, bahasa Melayu, tak perlu bahasa Arab pun tak apa.
Ibu-ibu kalau lebih fasih bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu, berbual dengan Allah, munajat dengan Allah, doa dengan Allah, bahasa Inggeris tak ada masalah. Lebih mahir, lebih fasih bahasa Jawa, bahasa Jawa tak ada masalah. Munajat dengan Allah, berbual dengan Allah. Ya Allah, umat menderita, ya Allah. Ya Allah, jiran sebelah aku tak semayang, ya Allah. Takut nanti dia masuk api neraka, ya Allah. Ya Allah, dia orang baik, ya Allah. Dia selalu masak beri aku, ya Allah. Dia selalu buat kuih sedap beri aku, ya Allah. Tapi dia tak semayang, ya Allah. Takkanlah nanti dia masuk api neraka, ya Allah. Ya Allah, sayanglah dia, ya Allah. Beri hidayah kepada dia. Berbual dengan Allah. Kalau kita pergi, saya waktu pergi Jepun dulu jadi imam tahun 2006, lepas tu saya pergi lagi tahun 2016. Orang-orang Jepun ni cantik, tak kira lelaki ke perempuan, cantik. Bila tengok, ada rasa Allah Ta'ala lah yang masukkan tu dalam hati. Ya Allah, orang cantik macam ni jadi bakaran api neraka nanti. Orangnya baik, cantik, berdisiplin, beradab. Bayangkan kalau kita buang sampah, yang kat belakang orang Jepun ni, dia akan kutip, masukkan dalam tong sampah. Biasa ni, tengok orang pakai baju kemas-kemas, dia tengok sampah-sampah, dia akan kutip. Bukan sampah-sampah biasa, kadang-kadang daun-daun bersepah sangat tu, dia kutip. Bayangkan orang baik macam ni, tapi sebab tak ada akidah, syirikkan Allah, ke akhirat nanti jadi bakaran api neraka. Ini doa, ya Allah, kasihanilah mereka, ya Allah. Berikanlah taufik hidayah pada setidak-tidaknya dah selesai dah kita punya ada fikir tentang umat. Begitu jiran tetangga kita mungkin ada orang kafir dan sebagainya. Dalam doa kita munajat dengan Allah. Tak kira tentang apa pun. Sebab tu Allah SWT ketika tanya Nabi Musa AS, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Allah tanya, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kau?" Ada di tangan kanan dia tu tongkat. Cukuplah dia cakap tongkat. Tapi oleh kerana Musa ni dia rasa syok nak bercakap dengan Allah, qalah ya asaya. Dia kata ini tongkat aku. Kemudian dia cerita lagi, tongkat ni aku guna untuk apa? Atawakau bi ala, aku guna untuk ambilkan makanan kambing aku, untuk aku jauhkan diri daripada kemudaratan. Dia bersembang dengan Allah Taala. Jadi ulama dalam mentafsirkan ayat ini berkata Nabi Musa AS jawab lebih daripada yang ditanya, sebab Musa AS dah dapat rasa syok bermunajat dengan Allah Ta'ala ni tadi. Jadi kita pun kena belajar benda ni. Dalam doa tu kita rasa syok bercakap dengan Allah, syok minta dengan Allah. Macam kita kadang-kadang akak-akak nak minta dengan suami, nak minta emas. Sekarang emas tengah turun harga kan, emas tengah harga murah ni. Yang mana belum tahu, kasih tahu sikit supaya pau sikit suami tu kan. Minta pau, mungkin orang lama-lama tak faham maksud pau kot kan. Minta dengan ayah-ayah, dengan suami-suami ni belikan emas. Macam mana, bang-bang, abang ini handsome lah bang kan, contohnya tu kan. Kita angkat-angkat sikit suami tu, pasal bang-bang, murah tengah, emas tengah murah ni. Duit tabung haji tu abang dah pergi haji, keluarkan je lah bang. Contoh kan, kita cakap tu dia ada skill tertentu kan. Kita pandai gosok-gosok, kita rasa syok bercakap dengan suami kita, minta sesuatu. Itu contoh antara kita. Nak buat bayangan dengan Allah Ta'ala ni sepatutnya kena rasa lebih lagi daripada tu. Nak minta dengan, ya Allah, engkau lah Tuhan aku, ya Allah. Aku tidak ada tempat yang untuk meminta kecuali engkau, ya Allah. Kalau aku minta dengan engkau, engkau tak beri aku, ya Allah. Siapa lagi aku nak minta, ya Allah? Engkau mengharamkan aku daripada meminta selain daripada engkau. Engkau perintah hamba-hamba engkau supaya minta hanya pada engkau. Ya Allah, aku hanya minta pada engkau saja, ya Allah. Itu munajat. Kita bercakap dengan Allah, rasa syok bercakap dengan Allah Ta'ala. Udu'u rabbakum tadarru'au wa khufiyah. Dan berusaha untuk menangis. Dan berusaha untuk menangis. Ini yang terbaik. Ibu-ibu, Masya Allah, sangat-sangat mudah menangis. Kan, kadang-kadang benda kecil-kecil pun ibu-ibu boleh menangis. Takkan minta dengan Allah Ta'ala tak boleh menangis? Minta dengan Allah menangis. Dan kalau tak boleh menangis, ulama kata apa? Fatabakau. Fatabakau tu maksudnya apa? Buat-buat macam menangis. Ya Allah, kita buat-buat macam muka menangis ni, walaupun tak mengalir air mata, buat-buat menangis. Macam budak-budak tadi, kita cerita contoh budak-budak kan, dia tak menangis tapi dia punya muka dia sungguh-sungguh minta kan, tarik baju anak mak dia kan. Ibaratnya macam tu. Kita tak samakan Allah dengan makhluk. Sebagai perumpamaan, nak boleh faham macam mana minta dengan Allah tu sungguh-sungguh.
Kalau kita tak boleh menangis, kita menangis atas kekurangan kita yang tak boleh menangis. Ya Allah, kerasnya hati aku ni minta dengan Allah, aku tak boleh menangis. Ya Allah. Satu, Rabi'atul Adawiyah, tuan-tuan perempuan kenal, Sri Kandi Islam, Rabi'atul Adawiyah ni, wali Allah yang sangat-sangat hebat. Antara kata-kata dia yang ditulis dengan tinta emas, apa dia? Punyalah teruk kita ni. Dia cakap diri dia lah, tapi nasihat umum. Ya Allah, punyalah penuhnya dosa aku ni pada engkau, ya Allah. Istighfar aku pun perlu pada istighfar. Faham? Istighfar aku ni pun perlu kepada istighfar. Sepatutnya istighfar, astaghfirullahaladzim, aku minta ampun pada engkau, ya Allah. Istighfar kita pun belum ikhlas, belum sempurna sampai tahap kita punya istighfar tu pun perlu kita istighfarkan istighfar kita. Jadi contohnya macam itulah tadi, nangis tu. Ya Allah, sepatutnya minta dengan Allah ni boleh menangis, tetapi tak boleh menangis. Kita menangis atas kerasnya hati kita sebab tak boleh menangis. Sepatutnya minta dengan Allah, kita sungguh-sungguh, tapi main-main. Kita menangis atas kekurangan kita tersebut. Baik, seterusnya, antara adab-adab berdoa supaya doa kita mustajab, merenungi doa yang sedang dibaca. Maksudnya faham, kerana Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati hambanya yang lalai. Dan yakinlah bahawa Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya berdasarkan hadis Nabi SAW, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin, rawahu Tirmidzi. Maksud dia apa? Berdoalah pada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah terima doa kamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memustajabkan doa, tidak terima doa daripada hati yang lalai. Kita dah hafal doa tu daripada kecil. Rabbana la tu'akhidna inasina wa akhdana. Rabbana wa la tahmil alaina. Kita baca macam tu je. Sebab kita dah hafal, makna pun tak tahu, kita pun baca lah je. Rabbana wa la tu'akhidna wa la taqlima wa fa'ana wa fa'ilan wa rahmina antama Allah nafasuna alam qamun kafirin. Kita baca setakat nak habiskan doa je. Doa lepas mayang kita dah hafal daripada kecil, daripada sekolah. Dah hafal. Baca setakat nak habiskan doa je. Ini takkan Allah terima. Sebab kita tak minta. Itu bukan minta nama dia. Itu kita baca macam tu je setakat nak habiskan, macam adat. Jadi rutin. Dia tak boleh. Ibadat ni tak boleh jadi rutin. Dia tak boleh jadi adat. Dia kena kekal sebagai ibadat. Minta sungguh-sungguh. Sebab tu saya sebut tadi, tak doa panjang pun tak apa. Doa pendek pun cukup. Panjang lagi bagus. Tapi kita minta tu kita faham. Kita minta tu kita faham. Kalau tak faham maksud keseluruhan pun, doa bahasa Arab contohnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tak faham bahasa Arab dia. Setidaknya kita faham maksudnya, kita minta Allah kekalkan kita, istiqamahkan kita atas agama. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami daripada jalan kebenaran selepas kau beri hidayat pada kami. Itu terjemahan yang betul. Tapi kalau tak faham terjemahan sepatah-sepatah sebab kita tak faham bahasa Arab, setidak-tidaknya kita faham maksud apa yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah tadi contohnya. Tak faham sepatah-sepatah, faham maksud aja kita minta kebaikan dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tak faham maksud dia yang sepenuhnya, faham maksud ringkas pun cukup dah. Kita minta Allah terima semua amalan kita. Itu sekurang-kurangnya. Tapi saya ulangkan sekali lagi, doa apa yang kita faham walaupun dalam bahasa Melayu. Mula-mula mungkin kita boleh mulakan dengan mukadimah, puji-puji Allah, selawat pada Nabi. Lepas tu doa bahasa Melayu tak ada masalah. Yang penting kita faham apa yang kita doa. Khususnya kalau ibu-ibu nak mengaminkan doa suami, tu kena jaga baik-baik. Kalau tak faham, jangan aminkan. Dia doa dalam bahasa Arab, ya Allah mudahkan aku tambah seorang lagi. Ibu-ibu amin, amin. Dia doa dalam bahasa Arab, ibu-ibu tak faham, amin. Baguslah tu, tambahlah lepas tu seorang lagi. Dah tambah bergaduh pula. Yang awak aminkan buat apa?
Sebab tu suruh abang, kalau abang nak doa, saya aminkan abang doa yang saya faham, eh. Jangan doa bahasa yang saya tak faham, eh. Tu gurau, tapi betul-betul juga, kan. Baik, dianjurkan untuk merendahkan suara tatkala berdoa, kecuali jika untuk mengajarkannya kepada orang lain. Bagusnya kita doa tak payah angkat-angkat suara. Kecuali dalam keadaan tertentu, untuk mengajar, untuk dalam berjemaah, untuk orang aminkan, sekadar suara yang diperlukan sahaja, tak perlu untuk sampai terjerit-jerit dalam doa. Kadang-kadang orang Arab pun kadang-kadang terjadi juga, kan. Dia tengah semangat sangat, kan, dalam doa khatam Quran, buat tarawih dan sebagainya. Oh, doa semua terjerit-jerit, kan, sampai nak pecah mikrofon tu, speaker tu. Itu tak termasuk dalam adab berdoa. Baik, antara cara-cara untuk kita doa mustajab juga ialah mengulang-ulang doa. Bagusnya kita ulang 3 kali. Khususnya doa yang paling kita perlukan. Katakan kita doa tu panjang macam-macam. Apa yang kita perlukan contohnya? Kita rasakan kita ni tengah perlukan anak. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah, contoh. Ya Allah, kurniakanlah aku zuriat yang baik. Sama ada yang belum dapat anak ataupun yang mungkin anak dia ada masalah, dia nak doa supaya anak dia jadi baik. Kita ulang-ulang doa tu. Sentuh tentang anak baik tak baik ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang anak kita tak baik ni bukan sebab dia tak baik. Sebab kurang kasih sayang daripada ibu bapa sendiri. Saya ada pelajar-pelajar, kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang tengok kenapa dia bermasalah, eh. Adalah guru-guru kaunseling, ustaz-ustazah panggil, kadang-kadang dia cerita tak dapat kasih sayang mak ayah. Semalam pun saya baru dia datangi. Orang daripada Melaka, Bukit Beruang, jauh ke tu, tak tahu dia dapat nombor mana, nombor saya. Dia WhatsApp, dia kata anak ada masalah itu dan ini. Saya kata datang lepas Zuhur, bawa anak sekali. Bila tengok-tengok, bila sembang-sembang bual-bual, anak dia baik je. Dia kata anak tak nak pergi sekolah, anaknya itu dan ini. Bila tengok baik, bila congkel-congkel sikit, kurang kasih sayang daripada ibu. Ayah dah meninggal, kahwin baru, dapat ayah tiri. Ayah tiri tu tak ada masalah sangat lah, tak dapat kasih sayang ni macam mungkin normal. Ini daripada ibu sendiri, tak dapat kasih sayang. Anak baru 14 tahun tak peluk cium. Tuan-tuan pun masukkan, anak kita walaupun dah besar, umur 20 tahun pun, peluk dan cium dia. Walaupun anak dah besar, ibu-ibu ni, anak lelaki dah umur, dah besar 18 tahun. Ada juga sentuhan-sentuhan pada anak kita. Lepas sembahyang, salam cium tangan. Dan juga cium pipi dia, cium kepala dia. Dia nak pergi kerja, peluk, cium. Itu semua ada sentuhan-sentuhan kerohanian. Sentuhan-sentuhan keibubapaan yang menyebabkan dia tak cari di tempat lain. Dia tak dapat kasih sayang daripada ibu tu tadi, dia mula cari kasih sayang daripada perempuan. Dia mula cari kasih sayang daripada pakwa, makwa. Sebab dalam hati dia ada ruang kasih sayang yang belum dipenuhi. Dia mula carilah game-game. Dia mula carilah kawan-kawan yang mungkin memahami dia. Tapi ibu bapa yang beri kasih sayang penuh pada anak-anak, insya-Allah susah kita nak jumpa anak-anak yang bermasalah yang dapat kasih sayang yang sempurna daripada mak ayah dia. Dia kena ingat. Kadang-kadang kita doa, ya Allah, beri aku anak yang baik. Ya Allah, anak aku ni masalah, ya Allah. Rupanya kita sendiri bermasalah. Kita doa untuk anak kita, kita tak doa untuk diri kita. Sepatutnya kita doa dulu, ya Allah, jadikanlah aku ni ibu bapa yang baik, ya Allah. Ibu bapa yang pandai mendidik anak-anak, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ibu-ibu yang terbaik. Kalau kita bapa, ya Allah, jadikan aku bapa yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah aku adik-beradik yang terbaik. Jadikanlah aku anak yang terbaik. Pasal tu antara adab doa, doa untuk diri sendiri dulu sebelum doa untuk orang lain. Jangan kita nampak salah anak kita sebelum kita nampak salah kita dulu. Kita kena nampak salah kita dulu sebagai mak ayah, apa tarbiah yang kita dah beri. Barulah lepas tu kita mungkin nak salahkan anak kita ataupun nak doakan untuk anak kita. Merenungi doa yang sedang dibaca, faham. Kerana Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati hambanya yang lalai, dan yakinlah bahawa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa dia. Sikit lagi. Dianjurkan untuk merendahkan suara tadi, mengulang-ulang doa. Okay, kemudian membaca doa yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salafus salih, iaitu doa-doa. Kalau kita tak pandai berdoa, kita tiru doa-doa Nabi,
kita tiru doa-doa ulama-ulama yang terdahulu. Kalau tak, nanti takut nanti kita salah doa, kita salah cakap dengan Allah. Jadi kita, bagusnya kita hafal sama ada bahasa Arabnya ataupun kita lihat terjemahan dia, kita baca, kita doa yang telah diriwayatkan, khususnya doa-doa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni ada 40 doa sekurang-kurangnya dalam Quran sendiri. 40 doa. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ul du'a, yang kita sebut. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana wala tuha. 40 doa. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Macam-macam doa. Kita sekarang di dunia internet cari aja 40 doa dalam Al-Quran. Doa-doa daripada Al-Quran. Download. Print. Tampal kat depan dinding kita. Ibu-ibu yang solat kat rumah tu, pasti dan pasti ada ruang solat, tampal kat depan. Doa, tengok dulu. Lama-lama nanti hafal. Lama-lama nanti ingat maksud dia. Kita jangan berada di takut yang lama. Tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk salah satu cara kita dapat syok dalam beramal, kita kena memperbagaikan. Kita kena menambah. Kena tambah. Contohnya, jangan dibaca doa-doa yang kita dah 20 tahun baca itu-itu je. Tambah lagi. Seminggu tambah satu doa contohnya. Minggu depan tambah lagi satu doa. Kita boleh pelbagaikan doa-doa kita. Begitu juga sebenarnya dalam solat. Dalam solat ni sebenarnya macam-macam doa dia. Doa iftitah contohnya. Doa iftitah ni ada banyak jenis. Cuba hafal. Buka buku Al-Adhkar li Imam Nawawi. Ini mazhab Syafi'i punya cerita ni, tak cerita mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, doa iftitah ada pelbagai jenis. Zikir dalam rokok ada pelbagai jenis. Zikir dalam sujud, doa sujud tu bukan subhanallah rabbil alamin bihamdi saja, ada macam-macam. Begitu juga doa selepas tahiyat, innaka hamidum majid, sebelum beri salam tu ada macam-macam doa. Hafal doa tu. Itu ustaz, kalau saya print doa yang baca selepas innaka hamidum majid sebelum salam tu, saya print, saya letak kat depan, boleh ke saya baca tengah solat? Boleh. Segi hukum tak ada masalah. Sama juga macam imam yang baca Quran letak depan tu. Saya tak hafal lagi ustaz doa tu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr min adzab jahannam min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang Nabi tak pernah tinggal ketika tahiyat akhir. Setengah orang tak pernah baca pun doa ni. Rugilah. Tak hafal lah ustaz macam mana? Minta anak-anak print. Tampal kat depan. Baca doa ya. Kalau ibu ayah-ayah yang semai kat masjid macam mana? Jangan pula dapat bawa tampal kat depan sini kat masjid. Waktu solat sunat kat rumah tu, berlatih dulu. Lama-lama nanti hafal insya-Allah. Baik. 10:30 habis kan? Okey, insya-Allah banyak lagi sebenarnya yang adab-adab yang perlu kita jaga ketika kita berdoa. Secara ringkasnya saya ulang sekali lagi, iaitu kita yang pertama sekali yakin pada Allah SWT, dan juga kita buat dengan penuh pengharapan pada Allah, dan juga kita jauhkan daripada benda-benda yang haram, dan kita doa selepas kita buat ketaatan pada Allah, dan kita minta sungguh-sungguh daripada Allah. Kita yakin bahawa kita ni lemah, kita sedang meminta daripada Tuhan yang maha hebat, dan Tuhan ini maha pemurah, maha penyayang, pasti akan beri. Dia beri macam mana, terserah pada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan pada hari ini, setidak-tidaknya dapat menambahkan lagi cara kita mendekatkan diri pada Allah, taqarrub kita pada Allah. Macam mana kita dah bermunajat, sembang-sembang dengan Allah Ta'ala tadi, kita akan dapat rasa kemanisannya. Ibu-ibu cuba, sampai tahap kita rasa memang syok nak bercakap dengan Allah. Kita rasa lebih syok lagi daripada bersembang dengan orang lain. Kita rasa lebih syok lagi bersembang dengan suami kita. Jangan sampai tahap tak sembang dengan suami lepas ni. Tapi kita dapat rasakan dalam hati kita tu, bestnya aku dapat bermunajat dengan Allah Ta'ala. Angkat tangan aja air mata dah boleh berjurai dah. Sebab apa? Sebab waktu angkat tangan pun kita dah rasa aku ni lemah, aku nak minta dengan Allah yang hebat. Sebelum minta Rabbana lagi, sebelum ya Allah ya Rahman ya Rahim lagi, air mata dah berjurai dah. Sebab kita tahu kita ni nak menghadap dengan siapa, kita nak minta dengan siapa. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan dah boleh sampai tahap macam tu, jangan lupa doakan saya juga. Supaya saya berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Semua kita memerlukan doa sesama kita, doa untuk kawan kita, kenalan kita,
di belakang dia. Dia tak tahu kita mendoakan dia. Itu antara doa mustajab. Nanti malaikat akan mendoakan untuk kamu juga. Katakanlah, akak-akak, ibu-ibu doakan. Ya Allah, berikanlah kejayaan yang sempurna pada Ustaz Nur Effendi Ahmed tu. Dan juga keluarga dia. Saya tak tahu ibu-ibu doakan. Nanti malaikat doa untuk ibu-ibu. Ya Allah, begitu juga untuk si Fulanah ni, ya Allah. Untuk dia ni juga, ya Allah, yang mendoakan, berilah pada dia. Ha, itu kelebihan doa dipanggil ala zahril ghaib. Doa di belakang orang tu, dan orang tu tak tahu kita mendoakan dia, malaikat akan mendoakan kita. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita memperbanyakkan doa dan mengkabuli doa-doa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirham walidina kama rabbawna sighara. Rabbij'alna muqimina ssalata wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ihdina wahdina wahdina sajami'a. Allahumma ij'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rashidin. Allahumma istakhdimna li khidmati din nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Engkau yang lemah, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Engkau yang mengharapkan atas pertolongan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Dosa kami sangat banyak, ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, ya Allah, maka ya Allah, hancurlah kehidupan kami, ya Allah. Binasalah kami, ya Allah. Gagallah kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa besar maupun dosa kecil, ya Allah. Kami bertaubat kepada Engkau, ya Allah, daripada segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekiranya kami ada dosa kepada makhluk-makhluk Engkau, ya Allah, di kalangan ibu bapa kami, adik-beradik kami, saudara-saudara kami, jiran tetangga kami, dan juga siapa sahaja, ya Allah, maka ya Allah, Kau berikanlah kekuatan kepada kami untuk minta maaf kepada mereka, ya Allah. Dan berikanlah, ya Allah, bukakanlah hati-hati mereka, ya Allah, untuk memaafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami tiada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Kami tiada tempat meminta kecuali Engkau, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, kami hanya sembah pada Engkau, ya Allah. Dan kami hanya meminta pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, hajat-hajat yang baik dalam hati-hati jemaah ini, ya Allah. Hajat-hajat yang baik yang ada dalam hati-hati jemaah yang ada dalam masjid ini, ya Allah. Ya Allah, Kau perkenankanlah, ya Allah. Kau kabulkanlah, ya Allah. Kau mudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah, ya Allah, segala hajat-hajat baik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekiranya di kalangan kami ada yang apa-apa sahaja masalah, ya Allah. Masalah keduniaan, masalah dunia, masalah keluarga, masalah wang ringgit, masalah kesihatan, masalah hubungan suami isteri, masalah kekeluargaan dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya Allah. Selesaikanlah segala masalah-masalah kami, ya Allah. Selesaikanlah segala masalah-masalah kami dengan kasih sayang Kau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, sekiranya di kalangan kami ada pergaduhan dengan sesiapa sahaja, Allah. Adik beradik, keluarga, ibu bapa, suami isteri dan sebagainya, Allah. Ya Allah, dengan kasih sayang Kau, ya Allah, satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyak lagi yang kami meminta, ya Allah. Kau sahaja Maha mengetahui, ya Allah. Apa yang baik, ya Allah, Kau terimalah, ya Allah. Apa yang baik, ya Allah, Kau mudahkanlah, ya Allah. Apa yang tidak baik, ya Allah, Kau jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kami kejayaan dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari segala masalah dunia dan akhirat, ya Allah. Selesaikanlah segala masalah-masalah kami, ya Allah. Mungkin di kalangan kami ada masalah hutang piutang, ya Allah. Masalah kesihatan, ya Allah. Masalah apa sahaja, ya Allah, Kau selesaikanlah segala masalah-masalah kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Kau sahaja mengetahui akan hal masalah kami, ya Allah. Ya Allah, oleh itu, ya Allah, kami serahkanlah segala kehidupan kami kepada Engkau, ya Allah. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, sebelum kami menurunkan kedua tangan kami yang penuh dosa ini, ya Allah, Kau terimalah hajat-hajat kami. Kau terimalah doa-doa kami. Ya Allah, Kau berikanlah taufik dan hidayah kepada kami supaya kami sentiasa mentaati perintah Engkau. Dan ya Allah,
janganlah engkau matikan kami kecuali dalam keadaan engkau reda pada kami, ya Allah. Dalam keadaan engkau reda pada kami, ya Allah, ketika itulah, ya Allah, engkau cabut nyawa kami, ya Allah. Ketika itu, ya Allah, engkau ambil nyawa kami, ya Allah, supaya kami bertemu dengan engkau, ya Allah. Dalam keadaan engkau sayang pada kami, dalam keadaan engkau reda pada kami, begitu juga, ya Allah, kau temukanlah kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kau temukanlah kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang pada kami, ya Allah. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, mengakui kami sebagai umat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bangkitkanlah kami bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah kami, ya Allah, bersama Khadijah radhiyallahu anha, bersama Aisyah radhiyallahu anha, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, dan juga para sahabat yang lain, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, wa aslih lana syu'unana kullaha, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Qabbalallahu.